Ribuan masyarakat antusias mengikuti acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah dan turut dihibur dengan pesta kembang api hingga penampilan grup band Republik pada Rabu 26 Juli 2023. Sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, suasana di sekitar Stadion 29 November Sampit tumpah ruah dengan kehadiran ribuan penonton guna menyaksikan secara langsung acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Acara pembukaan dihadiri langsung Gubernur Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, Porumpor Propinda, Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, selaku Tuan Rumah Penyelenggara, serta Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Tengah. Rangkaian kegiatan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 diawali penampilan defile kontingen dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap kontingen hanya diwakili sebanyak 100 peserta saat melakukan defile dan kontingen tuan rumah menjadi penutup penampilan defile menuju lapangan sepak bola Stadion 29 November. Tingginya antusias ribuan masyarakat untuk menyaksikan acara ini membuat jajaran panitia pelaksana harus ekstra keras dengan membuat pagar betis agar penonton tidak merangsek hingga ke tepi lapangan sepak bola. Pekan Olahraga Provinsi ini bertujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan, meningkatkan prestasi atlet agar lebih baik dari prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi maupun PON yang lalu, serta meningkatkan manajemen penyelenggaraan agar kelak dapat menjadi penyelenggara event nasional atau internasional, kata Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SAMM yang juga sebagai Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Alhamdulillah dengan kerjasama, kolaborasi, sinergitas yang luar biasa dari semua yang terlibat itu maka pembukaan pada malam hari ini sangat meriah dan semua mengakui bahwa luar biasa di luar ekspektasi sebagian orang bahwa kita mengadakan pembukaan dengan begitu meriah dan begitu menggelegar. Tadi kita lihat bagaimana dan hari juga mendukung, ini mungkin doa orang banyak khususnya masyarakat Timur dan Kalimantan Tengah pada umumnya, dan alhamdulillah tidak ada hujan, tidak ada kendala sama sekali, semua berjalan hikmat dan penuh dengan keberkahan. Ini itu Bupati Kopar, ini Bupati Kopar, mau duduk atau berdiri? Tempat wisata dan kuliner khas khususnya di perhatikan tenaga pemerintah betul-betul. Acara dibuka langsung Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran ditandai penyalaan obor Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah 2023. Berikutnya gemuruh letusan ratusan kembang api warna-warni menerangi awan di sekitar Stadion 29 November Sampit. Band Republik menjadi penghibur terakhir dan ribuan masyarakat pun merangsek masuk hingga ke sisi panggung musik. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.